Sebenarnya inspirasi ni datang apabila kita semua dah membaca laporan Suruhanjaya Diraja kematian Tio Beng Hock, dan kita rasa sebagai artis kita nak membuatkan sesuatu untuk pertama sekali untuk memberi kesedaran bahawa sekiranya perkara sebegini yang boleh berlaku kepada seorang lelaki, Tio Beng Hock, dia juga bila-bila masa akan boleh juga berlaku kepada kita, awak atau sesiapa saja. So kita tak nak benda ni berulang lagi. So itu yang kita rasa macam it should not happen in the first place pun. Lagipun yang keduanya, Tio Beng Hock ni kalau kita baca, kalau kita ikuti perkembangan dia, Tio Beng Hock ni bukannya seorang yang didakwa. Dia hanya seorang saksi. Dan disoal siasat selama 11 jam, tak ada humanity kat situ, tak ada kemanusiaan. Kita cakap pasal isu manusia, manusia berhubung dengan manusia. You soal siasat sampai 11 jam, seorang saksi bukan seorang yang yang didakwa atas kesalahan ini. Yang ketiganya ialah apabila kita tergerak, apabila ramai orang menyifatkan isu kematian Tio Beng Hock ni satu isu Cina. So kami rasa dalam rumah anak teater ni, kami rasa kami terpanggil sebab isu ni kita rasa bukannya isu bangsa. It's not a racial issue. It's a issue of a life of a person, of a human being. Itu yang kita rasa atas faktor-faktor ni, dan kita rasa masa ni adalah masa yang amat sesuai selepas 3 hari the third anniversary death of Tio Beng Hock. I think this is the right time for us to stage it, to present it in the performing punya on a stage. Dan kita buatnya tidak berdasarkan kepada it's a device play. Maknanya saya pengarah pastikan setiap pelakon faham laporan Suruhanjaya tersebut dan try to study the character, situasi yang berada di dalam tu berdasarkan laporan, dan kita bermain. Sebab itu kita nampak ada scene di pantry, scene stress. Dan kita lihat Tio Beng Hock selepas kita meneliti appendix daripada laporan bedah siasat Dr. Pontip, dia ada luka di bahagian leher. Sebab itu kita nampak ada scene-scene yang drag leher dan lebam di bahagian belakang. Dan juga satu scene yang kita tak sanggup buat ialah kecederaan di bahagian dubur. Bagi tahu aku macam mana kau boleh gunakan duit yang saya bagi guna untuk kepentingan parti. Bagi tahu aku. So I believe that Beng Hock was stripped naked, dibogilkan dan diletakkan satu alat ke dubur dia. So itu yang kita tidak sanggup. Dan ada juga you lihat satu watak ketua interrogation yang berada di luar interrogation room. Sebenarnya dia melihat, membaca Facebook, tidak buat kerja, dan surprisingly dia melihat porn films. So it's so kita tukarkan porn film tu jadi Angry Birds. So it would bring sedikit humor kepada play tu. So saya rasa dari segi sambutan daripada art scene ni, kita dapat attract kumpulan-kumpulan yang kita dapat memberi kesedaran kepada lebih ramai orang, terutamanya daripada art followers, kepada yang penggemar-penggemar, kepada seni persembahan, untuk bersama-sama mengetahui tentang isu ni melalui isu yang berlaku.